Assalamualaikum. Ha. Waalaikumsalam. Ha. Kita ada dalam slot season bawah. Ya Allah, macam apa dah? Jangan itu. Kita orang fake ya. Tiba-tiba baiklah ni. Ha, tiba Assalamualaikum. Macam berbudi bahasanya. Lah. Tentanglah kita punya topik hari ni macam nak dekat minggu cuti ni kan. Ha. Dia punya seronok tu lain macam. Tak, dia macam seronok, campur stres, campur penat, campur nak dah mengeluh putih. Dia semua macam dia dengar minggu ke-6 submission dengan yes. assignment yang berlambak. Lepas tu kita ada cuti. Betul. Di mana ada kesesaraan tapi betul, di situ ada kebahagiaan. Macam tapi kebahagiaan itu di mana ada mendung, di situ ada matahari. Ha, kau tengok perumpamaan aku. Ha, ke mana, ke laut perumpamaan. Okey. Allahu. Minggu ni kita akan bincangkan tentang Misam nak dekat. Yes. Macam mana korang punya planning? Ha. Kita dah slot apa ni? Slot sis bau bersama DJ Putih. Dan saya DJ Merah. Ya Allah. Macam macam-macam bau. Mula buka-buka cerita dah pemawang. Tapi lupa dah perkenalkan nama. Itulah. Okay. Kita okay lah cerita pasal nak cuti vaksin ni lah. Macam mana minggu-minggu Dewi? Minggu-minggu sesak ni. Tengok muka semua dah barai, tak tidur dengan stresnya. Dia Nescafe bertintin. Kopi setiap pagi. Kalau Merah pergi FM, dia akan beli kopi dia. Yeah. And dia punya kek. Ya, yeah. Macam dah lah penat, barai, ngantuk. Lepas tu macam dia tidur, tapi dia tidur tu tidur macam tak tenang. Tak tenang macam. Kan kalau kita tidur lagi dengan ada mimpi kan, lagi badan tu rasa macam bangun tidur. Ya Allah, sakitnya. Betul-betul. Jadi minggu ni macam hektik lah. Dia hektik dengan midterm, dengan assignment, dengan nak siapkan, orang kata nak siapkan before naik cuti. Nanti naik cuti terus hantar kan. So macam takut tak sempat. So Putih pula macam mana? Putih memang sesak lah dengan minggu lepas dah sesak sebenarnya. Dengan satu hari dengan tiga submission. Wow. Untuk subjek yang sama. Dahsyatnya ya Allah. Dia punya tiga tak dapat bayang. Dia tak dapat bayang. Dia kata tak dapat bayang tu. Sampai ya Allah. Aduh. Lepas tu dah lah memang busy teruk. Daripada week first dah memang dah busy. Dia sebab dengan cat lempung dia. Dia macam ya Allah, apa aku buat ni. Lepas tu tiba-tiba week five dah kena submit. Week six pun kena submit. And then nasib lah dia extendkan lagi. And dengan betul dengan presentation, tiba-tiba bila nak present, dah ready nak present. Sampai 2-3 pagi buat kerja ni. Biasanya kelas cancel. Dia punya tepuk. Nak mengeluh pun tak boleh mengeluh. Ada masa untuk betulkan dia pun kita suka. Tapi betul. Macam tu lah, kita macam tak tenang nak hidup, nak pergi mana-mana, nak makan ke, nak berjalan ke. Dia rasa macam ya Allah, nak berjalan risau kerja tak siap. Tapi nak keluar dari RIA, bukanlah nak keluar, maksudnya nak berjalan-jalan. Kita nak macam jadi stress tau. Tapi masalahnya bila kita jadi stress, kita buat story and then orang pula cakap, kau ni berjalan je, tak ada kerja ke? Ya Allah, kita ya, ni Dewi punya social media memang hampa. Dia macam bila time ada, kadang-kadang time kelas pun update sebab dia dah ngantuk sangat. Dia macam buat selingan sekejap. Buat update sikit lah benda-benda yang kita rasa macam bukanlah bermanfaat untuk orang lain, tapi untuk senangkan hati sendiri. Betul. Okay, kita nak bagi kelaluan kepada Azan. Kita ada masa lagi. Okay. Kita bercakap dulu. Okey. Bercakap tentang cuti MISAM yang bakal berlangsung. Berlangsung. Pada 26 Oktober sehingga 3 bulan 11 ni. Dah ada plan belum? Belum. Plan dia nak balik rumah je. Nak balik rumah tu pun plan dia macam jauh lagi. Sebabnya tiket dah beli? Tak naik bas pun. Naik kereta insyaAllah. Tapi itulah. Nak naik, nak balik, orang kata nak confirm balik hari apa tu pun terasa macam ya betul, ya Allah betul. Aku ada assignment ni belum buat. Nak kena siapkan ni, bila aku nak balik. Macam tu. So, mak dah call dah bila nak balik. Dah beli tiket belum? Dah confirm belum nak pukul bertolak pukul berapa? Tak tahu. Masak apa, kau nak makan apa, dah tanya dah semua dah macam tu. Dah kan kat rumah semua dah settle. Betul. Bila kita nak keluar kepada UIA, nak keluar. Nak melangkah tu orang kata ya Allah beratnya. Tak boleh. Kan ada lagi. Boleh tak ada Jumaat? Sempat ke aku siapkan? Betul. Sama juga. Dia rasa macam cakap dengan kawan kan. Fah, jomlah kita buat malam Khamis tu tak payah tidur. Esok Jumaat tu balik, barulah tidur. Nanti dah sampai rumah dah penat-penat barai tu. Terus tidur. Aduh, cakap
InsyaAllah lah orang kata kalau kita ni azamnya bagus apa semua, InsyaAllah Allah permudahkan. Memang minggu ni kita orang semua takkan tidur lah. Tak mata eye bag dia makin lama makin. Ya, dah orang kata dah berkilo lah. Kalau tengok macam muka awak ke ni? Ha. Macam pagi dah mudi tu, ah jangan tanya. dia okey je. Cuma macam nak apa? Ha, dia cerita lah. Sampai saya tak pernah tidur dalam kelas saya ni boleh tertidur. Wow. Dia macam tepuk. Tak pernah tau. Saya macam, kenapa tadi macam, saya dah keluar awal tadi terzas, letak kepala, tidur sampai lah next class. Wow. Sebab kelas tempat yang sama. Jadi kita macam, nak gerak ke mana-mana. Betul. Macam pinggang sakit lagi, yang kepala yang pening lagi. Betul. Lagi kalau kurang tidur apa semua lagi lah. Sebenarnya orang yang kurang tidur ni, dia banyak. Banyaklah sebenarnya. Bukanlah. Ini negatif impact dia banyak. Kita bukan sahaja penat badan tau. Fikiran pun penat. Lagi satu, memang orang kata kena ambil short nap tu kan. Tapi bila dah tak tidur satu malam, macam manalah kalau nak apa orang kata, nak tidur sekejap je tu. Dan benda ni dah jadi macam kita punya rutin tau. Kita betul. Tak boleh tidur macam pukul 9. Pukul 9 boleh tidur. Tak boleh dah. Betul. Dia akan tidur satu ke atas. Betul. Dua ke atas. Sebab kita dah fixkan diri kita. Dah macam dah biasakan diri kita tidur pukul 3 pagi. And then bangun 7, bangun 6. Lepas tu kita pun macam dah tak betul lah. Betul. Sama jugalah. Dia kalau nak tidur awal ni, nanti confirm dah boleh tidur pukul 9 tu. Tapi kau tunggulah pukul 3 pagi, pukul 1 pagi mesti dia dah terjaga. So, sama juga. Kalau aku pukul tidur pukul 5, bangun pukul 6 sama juga sebenarnya. Betul tak? Lagi satu tak bagus sebab stres lah sebenarnya. So, kita nak bagi laluan kepada Azan dulu. So, kita akan cerita lagi pasal assignment ni, mid sem ni. So kita stay tune in IIMFM, your campus radio. Berapa? Halo. Assalamualaikum lah. Semalam banyak di. Hari tu jadi lah. Macam mana? Halo. Okay, assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam slot Sis Bang bersama saya DJ Putih dan saya DJ Merah. Dan kita ada special guest. Guest yang diimport khas dari PR team. Semua geng-geng. Memang slot ni slot geng-geng. Kau tak kawan Teha, kawan Dewi. Ni yang kita panggil junior-junior. Okay, kita nak sebelum kita berbincang tentang topik kita, kita nak suruhlah Sis Sister ni memperkenalkan dia dulu. Promot diri sendiri. Cepat. Pas pula. Cepat. Nama, kau siapa? Okay. Asal mana? Umur berapa? Hai, assalamualaikum. Nama saya Syahira. Okay. Saya pelajar kos communication. Pelajar tahun 2, semester 1. Umur berapa tu? 20 tahun. Single ke taken? Complicated. Sorry lagi. Nama Nurul Fitra binti Muhammad Jaafar. Tahun Nurul kedua. Nurul? Nurul Fitra. Panggil Fit je. Okay, lepas tu? Apa? Kos komunikasi. Communication lah. Okay. Sama je dengan dia ni. Ya kedua. Yang selalu nampak kat Palapes tu kan? Ini Palapes. Ini kat Palapes ya. Kita agak-agak duduk sini je. Malah nak pergi mana-mana. Okay, kita ada Syahira, kita ada Fit. Kita nak cerita pasal macam mana minggu-minggu nak dekat habis mid sem ni. Macam mana kalau minggu ni? Barai ketiga. Very exhausted. Bapak barai. Barai banyak kerja nak baru kerja. Baru ada rasa bapak barai. Betul, tak sabar. Untunglah yang ni saya ada training, so kena siap. Tak balik seminggu tu. Wow. So duduk kat UIA je lah training. Training tu daripada pagi sampai ke petang? Sampai ke malam. Fit orang mana? Orang Kedah. Kedah. Dah lah jauh, tak balik lagi. Aduh. Mak bising tak? Bising pun sebab hari tu dah balik dah. Patut nak. Kita sebulan pertama kat sini. Aku dah dekat 2 bulan. Okay, kalau Cera macam mana? Pasal barai tu daripada 1 minggu 10 skill tu kan? Hari ni je ada 3 assignment kena hantar. Wow. Lepas tu hari Jumaat punya, yang tu tak start lagi.
Malam ni ada presentation ke? Oh, malam ni ada presentation lagi. Aduh. Ha, tak tahu. Tak tahu dia ni nak ketawa ke nak nangis ke. Dia macam nampak lah efek dia, kebarayan dia tu. Emosi tu pun tak stabil. Betul-betul. Okay, Syairah nanti, Miss Sani pada hari apa? Dah tahu ke? Hari Jumaat pagi. Oh, Jumaat pagi, seronoknya. Tak tahu lagi lah. Tak tahulah. Mungkin Jumaat minggu depan kau. Weh, aku tak tahu nak cakap benda. Kalau cuma minggu depan, aku tanya balik tu. Ha. Satu minggu depan ke? Aduh. Perak nak mana? Perak. Oh, Perak. Perak dekat dia. Boleh lah. Beli tiket bas ke? Balik dengan kawan naik kereta. Dengan kawan ke dengan? Dengan roommate. Dia sentaman. Kawan daripada sekolah. Merah tanya ni, Merah balik dengan siapa? Mira balik dengan Suha, kawan juga. Ada bau nak kena dia. Tengah okay. Balik dengan siapa? Balik KTM. Partner KTM. Okay. Tak. Pedak eh gila. Okay, kalau cuti lah, cuti Miss M. Mungkin saya sepala habis, biarkan dengan diri dengan. Tanya-tanya fit. Ada assignment tak? Mestilah ada sebab kita macam lepas mid break tu memang kena hantar. Memang betul-betul tarikh tu. Lepas tu memang kena siapkan sebelum Cuti ni lah. So yang barang gila mampu. Kira semua. Kalau Palapis tu memang tak ada cuti langsung lah. Maksudnya tak ada. Memang kita akan masuk hutan. Pagi petang training. Wow. Tapi sampai malam tu light off tu sampai pukul 12. Wow. So memang kalau nak buat kerja sebab pagi pun nak bangun pukul 5. Uh-huh. So tak sempat lah. Wow. Ni pergi hutan mana ni tak tahu lah. Hutan belakang UIA je. Oh, yang cek je. Tasik Mariam tu. Orang kan buat macam untuk apa, survival punya training. Betul. Syak weh. Kalau aku tak survive dah. Tak tahu. Ustaz mandi. Jangan cakap lah. Janganlah kita. Muka lawa dah. Boleh jadi bawang merah seterusnya. Bawang angkat ni. Aduh, dia tak simpan rahsia betul. Okay, kalau Syirah cuti buat apa? Dah plan ke untuk cuti Miss Sam kali ni? Plan hari ni nak keluar dengan kawan mana. Esok nak keluar dengan kawan mana. Wow. Fully book dah. Oh. Tapi tak ada, tak ada assignment lah. Banyak. Oh, ada banyak juga assignment. Banyak juga. Kita settlekan pada minggu ni jugalah. Tapi rasanya keluar, tak settle keluar, uni tak keluar assignment lantak. Kena bahagi masa juga datang cuti nanti. Yelah, ramai dah call. Dia balik tak minggu ni? Cuti saya dapat, kita cuti dapat wali kan. Semua mostly semua cuti semua. Lagi wayang pun cerita best. Pergilah tengok. Betul. Datang Joker dah korang? Tiba-tiba. Maleficent lah sekarang. Maleficent pun tak tengok lagi. Tak apa, awak training. Nanti lah macam ni. Lagi murung member. Dah murung lagi. Aduh. Tapi best lah. Dia macam at least keluar juga dari IA. Ambil orang kata kalau selalu kan duduk dalam kelas je kan. Ni kita pergi tengok hutan pula. Betul lah, tengok hutan je lah. Tengok kawan dengan monyet. Kawan dengan monyet. Semut berkawan satu. Hurra. Namanya stres je anak-anak. Dia happy. Azim. Okay lah, kita nak tanya. Kalau macam cuci sebelum ni pernah pergi travel ke apa ke? Ke korang memang duduk rumah, keluar kawan? Duduk rumah je. Travel lah. Tak ada travel. Macam jalan-jalan je lah. Jalan pun dekat ke negeri lain. Cuma negeri lain. Betul. Bestnya. Macam pergi pantai ke apa. Hari tu kan cuti 3 bulan kan. Spend time memang cuti tak kerja langsung lah. Habiskan duit lah kakau lah. Kita bekerja. Buku haram. Kita masih di sini ya. Apa dah aku tahu. Tak, ni memang dia efek. Dia macam efek kita orang stres kan. Dari semalam sebenarnya, jumpa dia je ketawa. Jumpa dia je ketawa. Tengok okay, dia pun dah gelak. Rasa macam bahagia ni dia aku. Gelak apa pun tak tahu. Sampai orang macam cakap, weh kau boleh ketawa ni. Nampaklah stres assignment tu. Assignment tak siap lagi kan. Cakap, weh tak weh. Kita orang ketawa because of like a part of our. Untuk hiburkan diri lah. Untuk tak nak bagi kita orang stres. Pernah tak korang berhadapan dengan situasi macam tu? Korang macam memanglah korang stres and then korang buat something yang and then korang post dekat media sosial and then orang tu macam eh tak ada kerja ke ni? Pernah tak? Macam contoh korang jalan, pergi jalan-jalan kan, keluar dengan kawan.
tiba-tiba ada orang mesej, korang ni tak ada ni ke? Tak ada, tak ada kerja ke? Hari-hari keluar, ha, cerita. Setakat ni tak pernah. Wow. Untung lah kawan-kawan ada, dia ada, bagus. Ada, ada, ada. Wow. Macam, macam hari tu tapi kita tak tahu lah. Tak ada lah sebab dia orang tak ni kot pandai. Sebab dia orang jenis yang nak duduk bilik je. Lepas tu bila kita keluar-keluar dia orang charge macam tu. Oh, masalahnya. Macam tu lah. Itu macam benda tak best lah. Dah lah kita pun nak keluar dah. Tiba-tiba orang cakap macam tu. Rasa kita macam sebersalah tau. Dia macam salah kau keluar. Salah kau. Kita nak release tension juga. Bila dia keluar kita tak cakap apa-apa tau. Bila kita macam tiba-tiba dia serius pula. Okay, okay. Jom kita baca komen-komen orang yang di IG. Alright. Okay, so mula-mula dia cakap salah. Okay. Okay, mula-mula dia cakap dia broke. Wow. Okay. Sebab mesti tiba-tiba banyak ni belanja. Satu ataupun mungkin dia broke mental, kita tak tahu lah. Lepas tu, tapi dia cakap macam ni, but I will try my best. You too. Terima kasih. InsyaAllah kita orang pun akan buat yang terbaik. So yang seterusnya dia cakap so great. So great tu macam tak reda je. Lepas tu ni dia kata alhamdulillah hamster. Okay, hamster dia sihat walafiat. Okay. Apa kena mengenai hamster ni? Aku tak tahu. Lepas tu seterusnya makin susah. Of course kita orang pun makin susah. Biasalah hidup pun makin lama makin susah. Okay, lepas tu dia cakap kat sini tak okay, stress semua ada. Betul. Sama juga. Lepas tu dia kata not bad lah, hidup-hidup je. Hidup-hidup je, okay. Hidup lagi. Okay. Yeah, weekend lah ni. Tak apalah, kita orang pun insyaAllah hidup-hidup juga. Cuma jadi ni, mostly ramai yang bagi tahu semua barai. Sebab mostly minggu submission and after betul. Kita shooting pun submission. Ada submission juga. Kita shooting ni pun tak tenang. Betul. Dan raya ni pun tak tenang. Raya ni raya. Raya kita kan submission. Ni pengaruh PDIP ni. Okay, apa nak cerita lagi? Kalau okay, cuti, kalau teringin satu benda kan, macam cuti. Time cuti ni nak buat apa je? Paling teringin sangat-sangat lah. Macam dah plan ke kalau balik rumah ni, mak nak masak, nak makan ni. Nak makan semua benda yang mak masak. Yang mak masak, yang craving dekat Ipoh tu. Apa je contoh? Nak sesarang. Laksa sarang. Dekat rumah saya Ipoh dekat sangat. Popular. Apa tu? Popular dengan laksa sarang. Laksa telur bersarang. Dekat Cafe Chef pun ada. Ada ke? Ada. Tengok kat menu lah tapi tak pernah try lagi. Laksa sarang. Dia laksa and telur. Telur tu macam dia buat macam telur goreng jadi sarang. Yang tu. Kalau kat Ipoh dia popular lah sekarang. So memang Ipoh seorang tempat makan tau. Betul. Nasi ganjar. Ini saya kena dengar belakang je. Okay, kalau fit pula. Kalau dapat seandainya dapat balik. Tiba-tiba, okay, training cancel. Yes. Dating lah. Asal lalu pergi warna rutan, elang. Guys, dia sangat excited lah. Tak ada lah. Ya Allah. Spend time family lah. Lepas tu main kucing. Tu penting lah. Balik tu mesti nak jumpa kucing dulu kot. Mak nanti ingat kan? Masak je mak. Balik. Aduh. Tak baik dia. Aduh. Jangan terbayang. Kucing tu. Tak balik. Dia yang sambut depan rumah. Betul. Sambut. Kucing nama apa? Nak cakap kucing. Mae. Kiyu. Jangan elak. Ini terpengaruh bebe. Ini pengaruh bebe. Mae, Muiza, Muja. Tapi paling sayang Muja lah. Dia banyak membebel. Mae, Muiza. Kenapa nak macam nama orang? Mae tu tak tahu lah. Kita orang bagi nama Mae macam tu je. Mae, kucing Melayu kan? Melayu. Melayu asli. Mae. Mae. Muiza tu betina. Itu betina lah. Muiza dan Muja ni. Bukan Muja. Siapa ni? Sibling. Oh, patutlah. Mak sama lah.
So kalau putih pula, putih apa yang caring? Caring of course kari kambing. Hush. Dia rindu mi goreng mama tau. Wow. Tak sama kan kat sini. Tak sama. Kalau kat Bidi tu dia macam dah lah kita di pantai. And then goreng. Dan pakcik tu seorang je boleh buat mi goreng tanpa sayur. Saya tak suka sayur. Jadi saya akan minta, okay, saya nak mi goreng tanpa sayur. Memang ayah bising lah cakap, kau ni membazir je. Orang tu nak masak macam masak je lah, tak ada sayur. Apa masalah? Dia macam tu lah. Tapi dia memang sedap environment dia. Dengan faham. Dia tarik pandang-pandang dengan member yang macam lagi huah-huah, lagi pecah ke depan mak tu. Wow. Faham. Kalau merah pula? Merah banyak benda. Arnab kucing. Tak. Saya nak tengok Arnab sebab hari kau tu. Kau salah kucing ni salah Arnab. Tak, sebab bukan. Sebab hari tu masa balik sini, Arnab tu masih kecil. Tahu tak? Arnab tu baby lagi. Man. Lepas tu masa sebelum balik sini, baru pandai jalan semua tu. So nak tengok dah besar mana. Ha, macam 2 bulan tak boleh. Hari tu 3 ekor. So 2 kembar sewarna sama. Seorang seorang warna dia lain. Seorang? Seorang. Seko. Nama dia apa? Tak ada nama. Sebab masa tu baru tak ada nama. Tak ada nama. Awak tak ada nama. Dia aku rasa comel. Misal anak sana lepuk. Tak ada mana tak ada. Tak ada. Okay, itu cerita pasal makan. Yes. Kalau cerita macam, okay, member semua dah, okay, Cira dah member dah book kan. Semua yang best friend memang. Memang best friend daripada sekolah. Wow. Memang area duduk Perak semua. Satu sekolah lah. Semua duduk Perak lah. Semua dah plan gathering nak ke mana tu? Cuba nak biasa lah, kedai makan lah Cira. Apa lagi kan? Kedai makan lah. Tengok wayang, pergi pantai pun ada. Cuba main congkak. Tak ada. Pada balik. Balik slipper ke kan? Sekarang semua dah. Kalau Fit plan macam kalau member ajak keluar, kalau buat apa? Wayang macam biasa je lah. Lagi. Sama je. Shopping. Kalau masuk Watson tu, ya Allah. Ni sama je. Saya je lah. Saya lah sini sikit. Jadilah Okay, selalu kalau korang masuk Watson, korang beli barang apa untuk skincare ke apa ke? Skincare, makeup, lipstick je kot. Lipstick lah. Tapi biasa lipstick pun collection, kita tak beli. Collection lipstick ada ni. Banyak collection lipstick. Kalau kita masuk collection lipstick ada berapa dah? Banyak, berbelas. Wow. Kalau spending untuk makeup berapa? Makeup tak ada apa pun. Lipstick, blusher satu je. Tak habis pakai lagi sampai sekarang. Tu je. Banyak lipstick je. Mascara pun satu je. Jadi, merah macam mana? Lipstick merah? Satu je. Itu pun tak boleh hal bertahun-tahun. Satu. Lepas tu, sunblock satu. Lagi apa? Semua moisturizer satu. Apa yang banyak lagi? Dah cukup sebenarnya. Betul? Kita tak jenis yang macam mana siap. Dah. Pakai tenang Zaz keluar. Yeah, kalau boleh, kelas kau 10, 90, 950 tu baru nak siap. So, maksudnya dia nak sagong je. Maksudnya tak ambil gosok. Sejam sebelum ni ada. Wow. Okay, cerita macam tak siap. Ada tak pernah cerita kawan korang kau nak siap tu punya lah lama. Makeup. Korang tunggu dia kawan-kawan kan. Kawan-kawan yang selalu komplain saya siap lama. Saya antara kawan je lah. Dulu roommate. So dia tahulah. Dia cari. Tapi saya cepat lagi lah. Dia cepat 5 minit je lah. Aku coba dulu. Aku punya. Okay, macam siap lama tu lah. Dia siap dari segi apa tu? Macam pakai tudung ke? Tudung ke? Make up dengan pakai tudung. Wow. Iron lagi. Masuklah tu, mandi semua. Lama. Nampaklah penderitaan roommate dia. Tapi dia kata sama je. 5 minit lah. Beza 5 minit je. Sama je lah.
Satu orang je. Sekata. Malah. Dia memang gaduh segmen tu. Tak ada. Okey, kita pun dah sampai penghujung rancangan. Betul. Jadi memanglah kita buat urut kosong sebab kita tak boleh stres. Yes. Kita punya tajuk pun agak stres. Kita pun macam... Okay, last one lah untuk member-member korang untuk pesanan untuk cuti ni ada tak? Bahati-hati okay. Berjalan raya, jangan main mencun. Mencun. Cuti. Jaga diri. Apa yang korang rasa nak buat tu korang buat je sepanjang cuti ni. Ya, yeah, walaupun tapi, seminggu je. Walaupun seminggu je, buat je apa yang korang korang craving nak makan apa ke, nak pergi buat apa ke, buat sebab kita ada masa. Tapi enjoy juga assignment jangan lupa. Betul. dia macam peringatan lah juga sebenarnya. Okay, Fit pula bagi orang yang bercuti, awak tak bercuti? Awak terus. Untuk orang yang bercuti. Yang dah bercuti tu. Jangan lupa bawa makanan untuk Entung saya. Cakaplah. Jangan lupa bawakan makanan untuk saya balik ni. Ni. Tak ada yang dah bercuti dah cakap dah, tak apalah. Yang tak bercuti ni kuatkan semangat. Pada mak ayah kat rumah tu. Untuk mak ayah tu, hati-hati. Yang nak balik tu, hati-hati juga. Lepas tu, yang tak balik ni apa nak cakap? Pulun lah assignment. Yelah, pandai manage masa lah nak buat. Alah, kalau kat sini boleh juga keluar kan. Betul. Kita ada public transport dan kita pun berkaitan dengan bandar semua. Betul. Kalau merah pula? Kalau merah nasihatnya untuk anak-anak tak adalah macam tadi Syira cakap juga assignment jangan lupa buat, cuti boleh cuti, makan kenyang-kenyang, craving tu semua penuhkan. Apa semua nak pergi mana semua pergi jalan dulu. So balik sini kita sama-sama lah ya, struggle balik. Okay, yang putih. Betul, retweet je semua benda. Senang kerja kau. Saya kompakan korang kalau berjalan tu pun ingat hati-hati. Yes. Kalau bawa motor tu hati-hati, bawa kereta pun hati-hati. Utamakan keselamatan ya. Ya, jangan suka sangat kalau kadang-kadang kita suka pergi mandi laut lah, mandi sungai. Banyak sekarang betul, musim betul. Pun musim hujan. Kita tahu macam mana keadaan. Ya, betul. So, jaga kesihatan, jaga diri, enjoy your day. Kalau nak keluar tu, keluar habis. Macam tak payah fikir benda lain dah. Betul. Nak keluar. Nak just have fun all out. Betul. Lepas tu kalau buat kerja, kita buat kerja betul-betul. All out juga. Jadi all the best untuk yang midterm minggu ni. And then kalau all the best juga kepada nak submit assignment kepada minggu lepas cuti. And hati-hati jalan raya. Ingat orang tersayang. Dan jangan lupa. Ni buat PSA ke apa? Ya, saya. Jangan lupa. Dengarkan search bawang. Minggu selepas cuti. Yes. Kita akan bersiaran seperti biasa. Hari InsyaAllah. Yang sama. Hari Selasa 4 ini petang. Dan terima kasih kepada Fit dengan Syairah juga. Syairah juga. Memang kita suka tarik question tu. Itu memang kita orang punya trend. Silap masuk lah ni. Terima kasih korang kongsi pengalaman korang. Itu sahaja daripada kita orang Sis Bawang melabuhkan tirai pada hari ini. Soalnya jangan ke mana-mana, stay tune in IRUMFM. Bukan, maksudnya lepas ni ada slot lain. Korang kena dengar slot lain juga. So jangan ke mana-mana. So stay di IRUMFM, your campus radio. Bye. Assalamualaikum.